أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala bagi pada kita, berbagai nikmat iman dan nikmat Islam sebagai pokok dan asas tunya bagi kita untuk bawa hidup kita berselamat dunia dan akhirat dan dapat bahagia hidup dunia dan akhirat, dan nikmat-nikmat lain lagi dan di antara nikmat sehat kita dan nikmat hidup kita dan nikmat segala nikmat lah. Nah, kalau kita nak sebut tu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kita nak sebut nikmat tu nescaya tak habis kita nak bilai nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Kewajipan kita terhadap nikmat Allah Ta'ala beri itu, iaitu kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hal kita bernikmat tu, dia ada ujian pula. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala tu dia buat ala dunia ni sebagai tempat ujian. Ujian setiap orang kita tu dia tak sama pula. Allah Ta'ala uji kadang-kadang setengah orang tu, Allah Ta'ala uji dalam keadaan senang. Kadang-kadang setengah pada setengah, Allah Ta'ala uji dia dalam keadaan dia susah. Semua tu tujuan Allah Ta'ala nak akad darajat. Nah, lebih-lebih lagi Nabi kita kalau tengok sallallahu alaihi wasallam tu, kalau dia banyak ujian, kalau dia akad darajat iman dia. Nah, apa itu akad darajat iman tu lah. Ia tubik orang sebagai khuluqin azim, orang akhlak yang mulia. Dan betul lah malam ni insyaAllah izin Allah Ta'ala kita berhimpung, dan bagi siapa dia sebab kita hidup ikuti majlis ilmi cairan kita di rumah pun, jadi kita bersama dalam majlis. Nah, agak kata bukan sikit jugalah hidup titam dalam majlis, dalam sosial media apa semua tu. Nah, pentingnya nak ayat kata kita di hari ini perlu kita ambil kecek tetap benar yang paling dekat sekali dengan kita. Supaya apa? Supaya kita mendampingi diri kita pada Allah SWT. Iaitu masalah akhlak. Dan masalah akhlak ni, kerana akhlak ni ya payah. Dan kadang-kadang kita hidup nilai akhlak tu tak kena tepat. Dan kadang-kadang kita nilai akhlak tu tengok di rupa parah orang. Okay? Kadang-kadang kita tengok akhlak tu tengok di segi ilmu kebolehan dia. Kadang-kadang kita nilai dari segi pangkat dia. Nah, kadang-kadang kita nilai dari segi bentuk ke rupa luar. Jadi kita nak lagu mana we akhlak tu kuasa kata ya duk sekali kita dah. Seperti mana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa qira'a aku kata innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim ni setiap segi. Nah, setiap segi. Apabila sebut akhlak ni, contoh yang paling baik di segi akhlak tak ada lah. Nak lawan Sayyidul Mursalin tak ada. Keadaan hakikat kita di hari ini, pihak akhlak ni, seolah-olah kata akhlak ni duduk sini. Iman ni duduk sini. Jadi suku. Kita buat ke mana? Sebut kata orang berakhlak ni iaitu orang berimeh. Orang berilmu ni mana otak orang berimeh. Orang juruh ni orang berimeh. Ha, nak duduk situ. Lepas tu
Tempat kita nak tilik kata kita orang akhlak mulia tak mulia tu. Ha, situ kita kena pakat mari kaji tengok. Nah, dalam masa yang sikap ni insya-Allah kita nak bawa. Nah, benda-benda yang sakut paut dengan hidup kita betul-betul. Dalam keadaan suasana yang orang panggil duk kelai kabuk ataupun duk jadi benda mengwaswaskan hidup kita tu banyak. Nah, di segi ilmu baik, di segi pergaulan baik, di segi ekonomi baik, di segi kesihatan baik, semua tu orang panggil duk terlebak dengan akhlak kita. Nah, ha pribadi, ha rumah tangga, ha masyarakat, semua tu duk terlebak dengan akhlak kita. Nah, sebab tu kita cuba tanya tengok kata akhlak Nabi ni lagu mana? Supaya apa? Supaya kita, bahasa saya panggil kita nak perayuk cai. Hidup kita tu bisa kelong dengan akhlak Rasulullah. Kalau satu ketika kita jadi guru, akhlak Rasulullah ketika jadi guru lagu mana? Kalau satu ketika Nabi jadi pelajar, akhlak ketika dia jadi pelajar tu lagu mana? Akhlak Nabi ketika jadi pengikut, lagu mana dia jadi pengikut yang berakhlak? Akhlak yang ketika Nabi jadi pemimpin, lagu mana akhlak dia? Semua tu duk dalam likunge innaka la'ala khuluqin azim. Kerana Nabi kata aku ni akhlak mulia terhadap keluarga dan terhadap umat. Bukan peribadi saja dak. Akhlak dia tu boleh ambil bebian. Boleh ambil contoh tauladan. Bo kita mai suluh tengok kita gapo kata akhlak kita yang boleh mencontohi pada masyarakat. Ha, situ perlu benar. Nah, perlu benar. Sebab tu saya rasa Allah Taala bakit Nabi betul dengan Nabi sebut kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk Allah Taala tak bakitkan aku, innama bu'istu, sesungguhnya aku dibangkit jadi seorang rasul ni, pilih aku jadi rasul ni liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang rusak di Madinah, di Mekah. Rusak akhlak di Mekah. Allah Ta'ala bakit seorang rasul, pilih seorang rasul nama Muhammad bin Abdullah demi untuk nak baiki, nak sempurna akhlak hak duk jadi rusak di Mekah. Bukan kata orang Mekah tak ada akhlak, ada akhlak dah tapi tak kena. Orang kedebe buat nyanyi pada orang zalim. Jadi Islam hari nak baiki hak tu, nak baiki akhlak tu. Bahasa kata manusia atas dunia ni tak kira ada pangkat, tak kira tak ada pangkat, sesak, kaya, semua sama di sisi Allah SWT. Kalau dia tu buat ibadat pada Allah, dia tu taat pada Allah, dia tu patuh pada Allah, dia duduk bawah payung Islam, samalah ke. Sebab tu kalau kita tengok para-para sahabat tabi'in tabi'in, apabila dia berjerak tengok akhlak Rasulullah mari perayuk cara dalam hidup dia, dia hidup setara lah ke. Tak ada jadi hidup bengyek, tak ada jadi hidup belok tu belok ni dah. Hal tu hakikat sebenar. Pas kita nak tarik, kita bawa pergi kepada akhlak Rasulullah tu, tak dapat tidak kita kena belajar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap segi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam agama Islam hak Allah Taala jenjang dah, Allah Taala garanti dah ni kafah, dengan sempurna setiap aspek, setiap jurusan hidup kita. Di segi makan, di segi minum, di segi berjalan, di segi pakaian, di segi menengko, di segi politik, di segi apa semua tu sudah ditaya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baik faham bersama di sini kata akhlak dengan iman tu lagi sekali. Bukan kata yo ni iman kuat dia. Nah. Kuat iman dia. Kuat tengok mana? Tengok duduk semayah, duduk baca Quran, duduk berzikir, ya Masya Allah kuat. Ya. Gi umrah nak tahan, gi haji nak tahan. Hal tu satu sudut, alhamdulillah.
Tapi bawa mai tengok dari segi akhlak dia tu, dia tak boleh bergaul dengan orang, mudah pongoh. Nah, dia tak suka tolong orang. Nah, dia tak biasa cik asa ke orang, tak biasa tolong masyarakat. Bawa tengok dari segi peribadi dia, pakaian dia, dia warok orang yang cukup. Tapi bawa suluh tengok di satu satu bucu lagi, bukan. Kalau kita tengok Nabi SAW, iman dia kuat, akhlak dia pun kuat. Satu ketika saya nak ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW, dia ni kalau bab akhlak ni banyak kali kita biasa dengar, kalau di segi tolong orang ni, Masya Allah, lebih baik orang yang bukan Islam tu, siapa tarik dengan akhlak Nabi, masuk Islam. Tengok tinggi. Ada orang tino sore tu duk pikul kayu. Pikul satu-satu benda atas belakang dia. Nabi minta tolong. Bo minta tolong tu, dia bui. Nabi tu pikul. Bo sudah pikul siap gapo tu, Nabi tak sapa tepat. Dia nak wi upah. Nak wi upah eh. Di atas tolongnya Nabi tu, dia tak kenal kata Nabi. Tapi dengan sebab akhlak budak ni, dia berasa tertarik. Dia nak wih upah. Nak wih upah, Nabi tak terima. Bila Nabi tak terima tu, tak boleh. Kalau tak saya terima apa, aku nak nasihat satu nasihat. Mung jangan hidup saya dengan Muhammad. Orang nama Muhammad di Mekah tu, aku duduk biasa dengar orang duduk royak, dia gini, 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 gini. Akhirnya Nabi kesian dia, Nabi kata, aku dah Muhammad bin Abdullah. Bila Nabi kata dia adalah Muhammad tu terkejut. Sampai kata, innaka la'ala khuluqin azim. Sakut dengan ayat tu kata, innaka la'ala khuluqin azim. Nak ayat kata, akhlak Nabi, orang bukan Islam tarik. Orang yang bukan Islam tak kenal Allah, tarik dengan akhlak dia. Hak kata duk pekau najis perkara hak tu biasa kita duk dengar. Nak rakyat kata orang bukan Islam ya tarik dengan akhlak mulia Rasulullah. Siapa dia tu be? Mung ni budak juru. Dia bahasa Arab innaka la'ala khuluqin azim. Nah kita kita orang juru, orang imam kuat ke apa semua, sama kita tak ada tarik. Tak ada rasa nak sai, tak ada rasa nak masuk dekat, tak ada rasa nak ambil buat fikir dengan dia dah. Kenapa? Sebab apa tu? Sani, cuba cik tengok. Di segi tutur kata kita tu, dia, besok kecek gapo dia mau rasa sakit hati. Di segi fikiran kita, buat gapo dia mau tak berani nak sayang kita. Ya ada. Sebab ime dia suku, akhlak suku. Ilmu suku, ime suku. Ime suku, akhlak suku. Sebenarnya, hak tu lah dah. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah Taala iaitu orang para ulama. Pas lagu mana? Kita tengok keadaan air diri ni kan. Duk maki kau tu, maki kau ni keadaan. Jadi biasa sebab apa? Kau tengok pakaian tu orang yang diamin oleh masyarakat. Orang yang disanjung oleh masyarakat, orang terkenal dalam masyarakat. Tapi setiap kata area tu baik tu duk cica tu cica ni. Jadi akhlak suku, ilmu suku, iman suku. Sebab tu tuan kita ni kata, kalulah kita yakin kata iman kita kuat, akhlak pun kena kuat juga. Bukan kata iman kuat di segi akhlak suku. Dah. Sebab tu kita tengok dalam setiap ibadat ia sangkut dengan akhlak belaka. Semaya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ia boleh mencegahkan fahsya dan munkar. Puasa. Puasa kita duk puasa setahun sekali bulan Ramadan tu, Allah Taala tak kanak, Allah Taala tak ada nak pasal puasa ak makan minum, melainkan orang yang
Puasa supaya takwa pada Allah. Puasa tak tinggal bohong, puasa tak tinggal kata duduk orang, okay? Saya tak timbul. Tu tak ada berhajatlah tu. Haji. Nak dapat haji mabrur. Nak dapat haji mabrur bukan haji. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Nah, bukan pasal haji duduk kata, duduk kecek benda tak molek, duduk kata huduh kau orang duduk apa dak. Ya semua sakut akhlak lah kau. Sebab tu kita nak buat lagu mana? Kita email kita ada, email kita kuat, kita nak pau ya di akhlak kita pun biar dia masuk dengan orang beriman kepada Allah. Wi takut pada Allah Taala nak kata huduh kau orang sepatah-sepatah ni, nak kata tuduh orang satu-satu perkara ni, kita nak gi maaf dia bila? Sebab ya, ya tak ada, ya tak ada peluang untuk nak cicing bagi kita royak hak tak kena tu. Tama-tama lah ni, pakai terosak, pakai sosial, pakai gapo ni, ya girah, ya girah. Nah, bebagi orang mati dah. Dan sebab tu dalam Quran sebut, apabila kita nak berdoa kepada orang yang mati dah ni, doa dengan bersih hati, dengan keikhlasan kita, dan tidak ada dendam pada dia. Bah, lagu mana kita tengok? Kadang-kadang kita hidup hidup kata benda-benda buke-buke kita tak tahu sungguh tu, jadi tak masuk dengan kita orang yang kita kata kita orang akhlak mulia, orang iman kuat dah. Nah, sebab tu kalau kita tengok nabi dan sahabat-sahabat tabi'in tabi'in banyak contoh-contoh yang perlu kita ambil mari buat satu gapo pengajian. Dan case study sahabat, nak boleh kata dia akhlak mulia ni, dia ada ciri-ciri dia, dia ada cara hidup dia, dan yang jelas nyata pada zaman sahabat tabi'in tabi'in. Bahawa zaman kita ni dengan suasana duk jadi berubah mengikut zaman keadaan tu, kadang-kadang akhlak orang lain mai duk masuk lagi kita banyak. Dan waktu kita tu bahasa kata kau sari kau kurang, kau sari kau hilang akhlak Islam. Tama-tama budak-budak baru-baru lah ni ada ing dengan orang lain banyak. Nah, siapa akhlak kita asal molek tu jadi tak nampak gambar. Nah, kita beradu azal ustaz insya-Allah atau kita sambung. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا Oh.
Nabi apabila ditanya akhlak dia, kerana khuluqul Quran. Siti Aisyah jawab kata akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi untuk kita nak memuliakan hidup kita ni, tak dapat tidak kita nak mencontohi melalui akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap Muslim, kerana hakikat iman apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat melihara segala tindakan dan perbuatan seorang. Kita ada iman, kita ada akhlak mulia, ia boleh betul hidup kita tu menjadi sempurna. Kerana orang yang beriman bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perbuatan, dan ia beriman bahawa Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya, dapat itu pada hari kiamat nanti, tentu mesti dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Kalau dia beriman tentang masalah Allah Ta'ala, Tuhan dia, gapo dia, ada balasan neraka, ada balasan syurga, tentu sekali dia tu tak berani nak buat benda-benda maksiat. Mana kata akhlak dengan iman tu duduk sekali. Satu wadi tula. Kita lah ni akhlak ada suku, iman suku. Kita nak buat lagu mana? We buat sepahamnya kita ni. Bahasa kata, apabila kita ada iman, akhlak kena tumbuh. Di segi tutur kata kita, di segi pergaulan kita, semua tiap segi. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah tu At-Taubah, dia kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azhim. Patut dia kata at-taibun. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Smile sifat al-amiruna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Smile sifat dalam ayat tu semua tu sakut dengan akhlak belaka. Nak lari tak lepas. Sebab tu Nabi kena dah Allah Ta'ala bakit dia untuk nak sedang akhlak itu baik. Akhlak tok guru balah ni. Akhlak orang menega balah ni. Semua Nabi sedang laku dah. Nabi ketika jadi orang ahli penega, lagu mana akhlak dia? Ketika Nabi jadi ahli politik, lagu mana? Ketika Nabi jadi orang pokrong, lagu mana? Semua tu tak boleh kita nak lari pada akhlak Rasulullah. Ayat inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sakut dengan masalah okay. Masalah ambil setia dengan Nabi SAW, sahabat ambil bai'atul al-aqabah, ambil bai'ah dengan Nabi. Sahabat kata, aku bai'ah dengan mu ni ya Rasulullah, tujuan aku nak jaga mu, nak jaga agama, nak patuh padamu setiap ajaran hak mu buat ayat tu. Aku buat lagu ni boleh ke mu? Aku boleh ke apa? Kok sahabat kata ayat ni tu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Satu ayat dalam Quran hak tu hai mula dengan anfusahum wa amwalahum. Golik ayat perang ni mari amwalukum gapo wa anfusakum. Ya allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tapi ayat ni Allah Taala mula dengan diri, sebab mereka hidup ambil bai'ah dengan Rasulullah SAW untuk jaga agama tu. Terpaksa kena buat janji, kalau tak janji tak boleh. Supaya kita kalau nak hidup amalan agama kena pakat janji. Minggu kali kena hidup, dua minggu sekali kena hidup. Dia tak janji tak ada. Untuk nak akad agama Allah Ta'ala kena ada geruk untuk janji tetap tegak di atas
bina ajaran Allah Ta'ala kena ada juga. Lebih bagi suasana yang orang panggil duk tekel sangat tu. Masa Nabi ambil janji sahabat tu, Nabi takut lucu. Ambil panggil mai. Sahabat-sahabat tu, kalau aku janji kamu nak jaga kamu, boleh kamu paku gapo? Nabi mak. Allah Ta'ala tu ayat bab tak takut lu gapo? Bi annalhumul jannah. Mung setia dengan aku kau kena bisa surga tiga, mung tu hai beli syurga. Ah bapak tu syurga pak tu sahabat. Pitek lah. Nampak syurga lah. Ya Nabi tu situ dah syurga. Bi annalhumul jannah. Orang panggil orang berakal ni apabila sebut syurga, ya kena jauh Allah dengan orang lain. Kita sebut syurga, sebut akhirat, sebut balasan gini gini gini, ya tak apa. Bahasa Arab panggil orang tidak ada akal. Kacau goyak lagu mana pun tak apa. Supo puasa mari, puasa Arafah mari. Goyak kata puasa Arafah sehari boleh apung tu eh dosa 2 tahun. Allah Taala nak apa dosa 2 tahun. Tak apa, yang apa mana apa duk balah tu. Balah gitu, balah gini. Ini puasa ini, ini puasa ini. Apa kalau puasa hari ni ah gini. Jadi hok tu yang apa benar. Tapi hok balik nak dapat keampunan tu eh tak apa tu. Buku ke apa tu? Buku ya tak ada akal untuk nak fikir hak akhirat. Kita orang al-uqala, sahabat orang ada akal. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala tu ayat 4 tu. Supaya kata, mati ayah tu dah. Tuhan nak beli mung syurga. Cukup ada cerita. Tak ada apa. Sami'na wa ata'na. Aku janji kamu untuk nak sami'na wa ata'na. Nak jaga agama. Mengoyak kanu, pakai turut. Kemah kau. Kita tak kemah sebab apa? Perperayuk. Perperayuk. Perperayuk di segi muncun. Oh, tak boleh nak tuai ramah. Ha. Cati batai lagi dah. Kenapa dah? Ha, tak boleh pun. Jadi, orang panggil tak nampak akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala ajar sahabat Nabi, iaitu we nampak akhirat lebih pada dunia. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lepas tu mari, nak asal surga, yuqatiluna fi sabilillah. Faiktuluna wa yuqtalun. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Semua janji tu benar belaka. Lagi tak Taurat, kita Injil, Quran ada janji hani. Siapa dia? Habis masa dengan agama tu eh, habis masa dengan ajaran Allah Taala, turut perintah Rasulullah, turut perintah Allah Taala, Allah Taala beli syurga, semua dalam kitab-kitab dulu pun dok sebut gani. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'tum bih. Siapa dia turut janji tak Allah Taala, percaya yakin dengan janji tu eh, Allah Taala beritahu gembira kepada orang yang ambil janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu ayat ni tengah kata ya hubung ayat. Inna Allah syara minal mu'mini. Tengah kata bukan ayat ni suku. At-taibun. Orang nak jadi ahli syurga ni, orang akhlak mulia ni kena orang yang suka bertaubat. Cik tengok kita, wahai dah taubat. Di atas kesilapan kita, di atas kesalahan kita. Ya manusia, ya tak ada kena 100%. Manusia ya tak salah 100%. Kalau dia muduk kata orang okay, salah tu, ya fikir silap. Ya fikir kata manusia ni tak salah kan. Supaya kita duk kecek ni, kadang-kadang latar rubik lima tak boleh. Salah tak? Salah. Kita nak kata kita kecek tak kena, tak salah, tak boleh. Cuma kewajipan orang okay, salah tu, kena bertaubat. At-taibunal 'abidun. Orang suka bertaubat, orang suka 'abid. Orang suka buat ibadat. Kita orang juru kena suka buat ibadat. Sebut kata ibadat bahasa mecak. Ni puasa Muharram pula nak masuk ni. Tasu'a Asyura pula. Hak mana kita tasu'a Asyura waktu nak bala tu apa kau? Tu apa Saudi? Nabi ada banyak itu masa buka Saudi. Allah. Jadi baik setan ni Masya Allah semua. Ya panah ni. Ya farri kubainal mar'i wa zawji. Kalau bini ngatuk laki setan ya cai benar. Itu nak balak. Balak buku lah lah. Ya?
Nah, baklah hukah lah lo. Laki behelani, bini behelani bala. Pahangga kita biasa orang tak tahu mana ni. Oh, ada pondok saya tanya macam. Nah. Temulah tu baik. Jadi panjang. Jadi cerita panjang. Jadi orang kita berasa cidik lah masyarakat. Jadi bodoh selalu. Sebab kena. Haduk kata kau kayak gitu, gini, gitu, gini. Na'udzubillah ni sahaja. Bukan pada akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam, akhlak manusia yang beriman ni, dia tengok salah orang ni sebagai satu kesilapan. Lepas tu dialah orang perlu nasihat dan dialah orang bertaubat pada Allah Ta'ala. Kalau dia salah, dialah orang tu baik cicing. Kena gini, tak kena gini. Bukan kita orang wipak. Nampak tak? Cuma lah awak tu baik gambar pelik-pelik. Macam-macam, na'udzubillah. Ada akhlak, punah akhlak. Nah, punah akhlak. Semaya lima waktu. Seperti mana Nabi akik contoh orang perempuan yang hok buat ibadat banyak tu, lepas tu hidup salah sikit dengan jiran tu, tak perlu tak apa tak berhak jadi ahli syurga dah. Sikit ya. Dia tak ada tengok di amalan peribadi dia dengan Tuhan dah. Hok Tuhan ni lah hok dia dengan manusia tu lebih tinggi lagi. Hok dengan Tuhan ni sekaligus Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, apa dosa aku? Tiup dah. Tapi dengan manusia, tak habis. Sebab tu Islam, your name di segi hati manusia dengan manusia. Kita dengan saing kita, dengan adik-beradik kita, dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan tetangga. Semua tu hak penting sekali. Nah, sebab tu, kita wa'alana, kita orang berimeh, orang juru, orang berakhlak ni, suka bertaubat. Suka buat ibadat. Sama-sama ibadat, apa yang peluai Allah Ta'ala, kelebihan banyak. Supaya puasa, supaya buat ibadat amalan soleh di awal Zulhijjah kemarin. Masya-Allah, Tuhan tak ada sebut kata siapa dia semayang awal Zulhijjah dak. Amalan soleh dia sebut. Jadi amalan soleh semua kita buat di awal Zulhijjah kemarin tu, kalau buat dengan ikhlas tu, lebih pada segala amalan lagi. Lebih pada jihad fi sabilillah, sahabat tanya. Kalau jihad fi sabilillah Nabi kata lebih pada tu lagi. Kalau nak pergi boleh ke dengan jihad? Ya pergi perang tak ada klik-klik, mati lemah dia perang dah. Ha tu bawa pandai dengan amalan soleh kita. Kita duk ngatik la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam masa 10 awal Zulhijjah lebih pada kita perang lagi. Tu nak kata kelebihan rahmat Allah Taala we kita. Siapa ulama ada sebut kata, kalulah siapa dia buat kebaikan Allah Taala bergano-gano dan kalau dia buat kejahatan pun Allah Taala gano juga sebab tahu dah kelebihan Allah Taala nak we kacau buat jahat juga. Padahal maki kau orang, kata kau orang, kau tak ada apa, na'udzubillah. Nah, sebab tu kita duduk dia comel nah. Lawa orang tuduh orang ni dengan senyap. InsyaAllah. Lepas tu doa. Senyap kita, dia mau kata kita senyap. Tapi yang manusia ni gerai juga lah. Nak jawab juga lah sepatah. Tak ada apa lah, pentingnya. Jangan kita pergi, bahasa saya panggil later. Gitu, tak tahu gapo jadi lebih pada apa lagi. At-taibun al-abidun al-hamidun. Orang suka terima kasih pada Allah Ta'ala. Kita nafuk. Kita ni suka terima kasih pada Allah Ta'ala. Al-hamid, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak kali pas maya, alhamdulillah, we hidup. Gaduh tahu mana pun we hidup. Subhanallah, alhamdulillah, Allah buat we hidup. Tak boleh kata 33, kata 10-10. Ya ada juga hadis 10-10. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun. As-sa'ihun, setengah ulama kata, puasa. Dan setengah ulama kata, orang yang berilmu. Untuk tebar ilmu. Masuk dalam orang as-sa'ihun. Nah, kita ni masuk dalam sa'ihun dah ni. Ambil ilmu ke sebar ke orang. Kita mari ni sebagai tua ten mari. Lepas tu klik, ngajar pula orang ke orang. Dia klik tak ada mengajar, tak masuk dalam sa'ihun. Orang sa'ihun ni orang ada kebaikan, gapo ada ilmu molek-molek ni, klik sebar ke orang. Masuk dalam as-sa'ihun. Ar-raki'un, orang suka rokok. Orang semaya ni orang wahir rokok pada Allah Ta'ala. Tak ada amalan yang lebih kemuncak iaitu ar-raki'un as-sajidun. Orang yang rokok dan orang yang banyak sujud pada Allah. Dan tama-tama hidup sujud tempat mulia supaya pergi Mekah. Sekali sujud, supaya sujud 100,000 kali. Semaya sehari di Mekah supaya semaya 250 tahun. Sehari semaya. Kena ikhlas dan kena semaya comel, buat aqimus solah sungguh lah. Dan bukan semaya curi-curi dak lah. Dan
Sebab kita tengok paruh hujat lagi Mekah tahun-tahun itu 7,000 lebih. Udara tahun ni ada panas lah. 51 cuk lapar. Mati ribu lah. Noyak kata setahun-setahun tu yo ngabike kita ni pergi haji sedak yo learning gapo sosial maju di segi jalan ni gapo pun kadang-kadang tak ada kena pakai rain banyak makan jalan talik gapo semua. Kalau nak tawah pakai motor tawah ni tak ada kena mikir banyak lah ni. Ada duit boleh. Tapi Allah Taala duit dah udah panas pula. Nah, hok gi tak ada proses tu duk mati selera. Apa saja kita tak apalah mati ada tak sel ada berisak gapo gitu dah letin dah gapo tu masya-Allah lah kita tu jadi sudah mulai bahasa hidup wipo kepada Allah fah ke bukit ke mana tu mati selera tanya nah sebab tu kita agama kita jadi orang juruh ni orang beriman ni orang juruh ni orang suka rokok suka sujud mana kata akhlak bukan duk dipakai dak kalau ya wahai rokok sujud karanti kata dia orang juruh. Kalau tak sampai subuh, tak saya kata juruh. Dia tak juruh. Kacau orang lah, no. Dia tak juruh. Sebab tu, hai orang kerap dah. Orang juruh ni, orang wahai semaya. Orang wahai sujud. Wahai rokok pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-raki'una. Al-sajiduna. Al-amiruna bil-ma'ruf. Wal-nahyu anil munkar. Orang suruh buat baik, lari buat jahat. Ulama ada sebut masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni kalau agama Islam boleh tambah rukun al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya di rukun rukun sebab mana penting oleh kerana tinggal gapo orang panggil tinggal jalan ni tugas se al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar duk timbul benda pelak-pelak. Hak demo kata kan untuk guru ni. Tak leh kecek gapo tak kena yo rak lalu dah. Sebab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Cuba tak ada jalan tugas. Sedak demo kecek boleh belaka tak ada piye hidup. Wei kenyataan. Eh. Oleh kerana ada orang wei kenyataan eh tu. Demo wasa kata demo kecek sikit ada retik lah. Sebab ada orang sanggup nak menegak agama Allah, nak menegak di atas kebenaran. Zaman dulu ikut atau apa, orang belakang, kena belakang. Zaman dulu, zaman tu guru boleh kata belakang, boleh tunjuk belakang, zaman tu. Zaman lah ni ada orang kaji tu, kaji ni. Kita kena yang berat dengan keadaan ibu bah tu. Lepas tu, hak dia mau duduk rak tu bukan tak ada alasan, dia mau ada alasan. Cuma bahawa kita tak setimu dulu tu, kita tak tahu kebenaran. Kenapa tak? Nah, sebab tu kita nak agama wijahlah tugas. Sekodak kita mampu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pakak suruh buat baik, pakak larang buat jahat. Dia kena jalan sekali. Kereta api ni kena pergi sekali. Kalau pergi suruh baik saja tak larang jahat, selera juga. Larang jahat saja tak suruh baik pun selera juga. Suruh semaya, ha suruh semaya. Hak pian masyak le kampung kena pakak buat. Pakak larang. Baru dia boleh pergi sekali. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah dan jaga batasan Allah Taala. Jaga batasan agama Allah Taala. Orang jaga batasan agama Tuhan inilah orang yang juruh. Orang yang ada akhlak. Kalau tak jaga batasan agama Allah, tak dinamakan orang tu juruh. Nah, sebab tu ayat innallaha ashtara ayat suku at-taibunal 'abidunal hamiduni ayat suku. Dalilnya saya kata wabashshiril mu'minin. Allah Taala bagi berita gembira pada orang mukmin. Orang mukmin mana semua masuk dalam ayat ni kalau dia ada 9 sifat. Sebab tu kalau kita orang juruh ambil 9 sifat ni mari patibat prayuk cai dalam ciwi kita. Kalau kita duk tak ada tak menang ha. Cuba cek tengok 9 ni ada ke tak. Kalau kita ada pengikut ha tengok pengikut kita ada tak 9 sifat ni. Kalau kita jadi guru besar, jadi PO ke, jadi pemborihan ke, cuba tengok 9 sifat ni ada dalam kanggur yang cakap kita. Kalau kita jadi nak turakin, ada tak 9 sifat ni? Kalau kita jadi orang penegor, jadi orang nak kamu, dalam 9 ni ada ke tak? Kalau ada, nak kamu juru, sedadu juru, jadi tahan-tahan juru, jadi PO-PO juru. Ya juru ni, ya duduk di umprak kop, lain-lain umprak kop. So, 2, 3, 4. Kalau kita turut ayat ni, 9.
Kalau nak turut ayat gapo ibadur rahman, ada lagi. Banyak lebih kurang. Pentingnya ayat tu akhlak dengan iman lagi sekali. Sebab tu kita nak akhiri malam ni dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah buku akhlak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, nah hadis pertama, kalau kita ada masa kita akan bawa. Nah, buku ni kalau kita ada cari beli boleh cari. Hadis 40 tentang akhlak mulia. 40 hadis dia mau colek mai tubik akhlak Nabi ni. Surah 23 sampai 40 hadis. Banyak lagi tapi hak sangkut dengan akhlak tu banyak. Dari ayat Quran SD pun banyak bab akhlak. Nah, di antaranya hadis ni banyak kita dengar. Wa anib An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi idza ishtaka minhu 'adwan adwan tada'a lahu sa'iril jasadi bisahri wal humma. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa sakit penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Hadis ni acak kali kita dengar. Tapi di sekipat tiba tu tak jadi, tak ada jadi cerak lagi. Nah, Nabi kata masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Bandingnya orang Islam seumpama kata orang beriman ni dalam hal mereka saya cinta mencintai. Tanya kata Allah ni sifat saya mu saya ku ni setara mana? Kita cempat tiba kurang lagi sini. Tak kira kita sendiri. Dari cempat tiba di segi saya, saya mu saya ku ni, au cai kau mai sai cai rau ni sikit. Tak berasa. Saat kita sakit, kita tak rasa sakit. Saat kita demam, kita tak rasa demam rati. Saat kita susah, kita tak rasa susah rati. Tak masuk dalam masalul mukminin. Tak masuk dalam seumpama orang mukmin. Jadi orang Islam biasa gitu. Orang beriman ni dak. Orang Islam yang beriman ni apabila saudara dia susah, dia rasa susah hati. Dia supaya tubuh badasa. Siapa Nabi Bani supaya apabila sakit anggota satu anggota, seluruh anggota rasa sakit dia. Mainlah ilmi kita sakit demi sore. Semua kita pakat gitu rasa sakit hati dia. Tu baru dia tubik. Hak Nabi kata masalul mu'minin. Nah, seumpama orang mukmin ni, nah, supaya jasad satu. Lepas tu wa tarahumihim, dia menghormati di antara satu sama lain. Wa ta'atufihim, dan dia timbul rasa. Kita di hari ni, masyarakat kita di hari ni, dia tak ada sifat timbul rasa. Apabila dia tak ada sifat timbul rasa, timbul dia tak timbul dah rasa, dia tak rasa. Dia tak ada timbul rasa dah, dia kata-kata, dia nak wak-wak, dia nak gapo-gapo, tak ada timbul rasa langsung. Bo tak ada timbel, tak ada timbel, tak ada berasa. Cuba ya timbel, sikit je nak kata gapo ya timbel ana. Timbel kan? Timbel kata kalau kata kat aku baik aku kata hundung dia, ya berasa kan? Timbel situ sikit ya tak tubek. Timbel rasa kata kalau aku buat perangalah ni, kalau awak perangal kat aku lah ni, berasa kan? Ya timbel pak situ ya tak berasa nak buat, benda tak molek. Tapi oleh kerana tak ada timbel rasa, tu ya tak tubek berasa mesra. Apa tak? Ha, tu. Sebab tu orang Islam hak sungguhnya, orang mukmin sungguh, tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim asal jasad. Supaya jasad satu. Sebab hari ni kita kena pakat timbul rasa, kita pakat hormat menghormatku. Nah, supaya dalam klik dalam pole menduk kata tu, kalau dia mau kata kita rasa ana. Kalau dia mau ni balas kata ratik, rasa ana. Nah, tapi orang cidik ni tak katalah. Nah, cuma kita balik orang kata tu untuk timbel. Timbel rasa demo tu. Supaya kita dalam keluarga dengan bini kita. Supaya kita dalam masyarakat dengan ahli kampung kita. Supaya kita pemimpin dengan orang pengikut, supaya pengikut dengan orang pemimpin, nampak kat timbel rasa. Nah, apabila timbel rasa situ tu, dia mari kasih segera. Di hari ni kasih segera tak timbul kerana
kita tak ada dua tiga sifat yang Nabi sebut ni. Ni di antara akhlak kita. Akhlak yang kita kena hidup. Nak lawan manusia yang tidak berakhlak dengan akhlak mulia baru dia lawan boleh. Kalau akhlak tak mulia lawan sama akhlak tak mulia hancur dah. Nah, hancur dah. Sebab tu rahmat Allah Taala hantar Nabi mari di antara tujuan untuk nak mati akhlak tak molek dalam masyarakat tu dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para muslimin, muslimat, ahli majlis ilmi cagar kita insya-Allah Taala dan kita berdoa we kita Allah Taala bagi rezeki akhlak mulia. Nah, we Allah Taala we akhlak mulia pada kita, we kekuatan pada kita, we keimanan pada kita, we duduk dalam iman, we duduk dalam akhlak mulia. Doa sama-sama we Allah Taala betul hidup kita jadi akhlak mulia. Nah, diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita barulah ia tu tubik masyarakat hok hakikat sebenar sungguh. Nah, kalau rumah kat rumah ku nampak sungguh. Kalau masyarakat masyarakat ku nampak sungguh. Dan nah, dalam keadaan manusia tu berlainan pendapat, berlainan fikiran gapo semua tu, kita nak ambil lagu mana we jadi orang tu dan boleh itijah pada kita dan we nampak kata kita tu dan tidak sakut paut dengan benda lain melainkan untuk nak menimbulkan akhlak mulia dalam masyarakat dengan tidak ada fikir lain pada tu. InsyaAllah Ta'ala dengan kita duduk situ tu di samping kita berdoa lah. Nah, kita usahawi akhlak kita boleh mencontohi dalam masyarakat di samping kita berdoa pada orang yang tak sifat tiang kita tu supaya Allah Ta'ala balik hati dia supaya dia cenderung kepada akhlak mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk malam ni dan sebagai malam minggu pertama lepas hari raya. Moga-moga segala amalan kita kita buat lepas dah biar Allah Taala terima dan dosa kita di Allah Taala ampun dan kita pakai tu dan pengajian kita lepas pada ni insya-Allah akan ikuti bersama majlis ilmu kita cara insya-Allah Taala. Moga-moga Allah Taala jaga kekuatan kita, jaga kesihatan kita semua dan terima amalan kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufu bi amri ila Allah innallaha basmil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz dari Nadia Hotel dan untuk yang berkaitan dengan kalau yang berkaitan dengan Nadia Hotel.